mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan, tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan cita dalam ragam budaya. SMA Negeri 1 Kibang merupakan salah satu sekolah jenjang SMA berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. SMA Negeri 1 Kibang didirikan pada tanggal 28 Oktober 2019 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah yang memiliki 300 lebih siswa ini dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya. LNT Lampung bersama saya dalam program sekolah kita, di mana saat ini saya sudah berada di sekolah SMA Negeri 1 Kibang yang berada di Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Di samping saya sudah ada siswa-siswi ataupun adik-adik dari SMA Negeri 1 Kibang yang untuk menjelaskan dan menerangkan sedikit untuk prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih dan membanggakan dari sekolah SMA Negeri 1 Kibang ini. Jadi untuk yang pertama kita perkenalan dulu ya, namanya dan dari kelas berapa adanya? Saya Ayu Puspita dari kelas 12 MIPA 2. Saya Novena Tunas dari kelas IPS 2. Saya Bagus Dwi Ramadhani dari kelas 12 IPA 3. Nah, untuk selanjutnya nih boleh diterangkan sedikit dan disebutkan sedikit nih untuk prestasi-prestasi apa saja sih yang sudah pernah kalian raih selama sekolah di SMA Negeri 1 Kibang ini. Saya selama di SMA Negeri 1 Kibang ini saya pernah ikut porprov, Kak. Porprov itu alhamdulillah saya dapat 10 emas dan 2 perunggu. Habis itu saya kemarin baru pulang dari prapon, tapi sayang banget seleksi pon di lokalnya saya gugur. Terus ada O2SN juga kemarin, tapi saya terjunnya di cabang olahraga akuatik. Kebetulan di gaya dada sama gaya bebasnya saya dapat perunggu. Habis itu ada beberapa sirkuit dan kejur race juga, Kak. Cukup banyak ya memang prestasi kamu. Ya. Nantinya ini sebagai ketua OSIS ya? Iya. Untuk ketua OSIS ini ada nggak sih prestasi yang udah pernah diraih dari sekolah ini ataupun menjuarai kelas gitu untuk ranking berapa, ranking 1 ataupun prestasi yang lain? Kalau untuk saya sendiri di awal kelas 10 itu, saya lebih ngejar di kelasnya, Kak, di prestasi kelas. Itu mendapatkan ranking 2 umum. Nah, setelah itu memutuskan untuk ikut organisasi OSIS, mendaftarkan diri jadi ketuanya, dan alhamdulillah di situ bisa dapat menang untuk ketua OSIS. Dan setelah menjadi ketua OSIS, sibuknya di kegiatan, tidak sibuk di prestasi lagi, Kak. Sudah cukup. Untuk OSIS itu kegiatannya apa aja sih yang terutama? Yang terutama lebih ke arah eskulnya, Kak. Kita kalau di OSIS menekankan untuk eskul bahwasanya prestasi dari eskul itu sangat amat penting untuk sekolahan, karena dari eskul itu sekolah bisa keluar. Jadi tidak hanya prestasi akademik, Kak. Jadi non akademik itu juga penting kalau di SMA Negeri 1 Kibang. Kalau untuk adiknya nih, boleh tolong disebutin untuk prestasi yang sudah pernah diraih. Untuk saya sendiri selama di SMA Negeri 1 Kibang pernah menjuarai Piala Kabupaten Lampung Timur dan mendapatkan juara 3 dan best keeper, sama di Kota Metro menjuarai sebagai juara 3 Liga Futsal Kota Metro, dan pernah ikut seleksi prapon pon tapi gugur, dan kemarin terakhir habis Liga Nusantara di
di Banten, Cilegon. Emang cukup banyak ya mahasiswa di sini meraih prestasi-prestasi yang membanggakan dan menjunjung tinggi membuat nama baik, mengharumkan nama sekolah SMA Negeri 1 Kibang ini. Dan untuk harapan-harapannya dari adik-adik semuanya ini seperti apa sih? Untuk harapan kedepannya sekolah ini dan teman-teman yang lain, untuk harapannya tolong sebutkan. Harapan saya sih untuk calon siswa yang akan datang nanti, semoga lebih banyak lagi yang prestasinya dari non-akademik maupun akademik, dan semoga siswa-siswanya bertambah lebih banyak. Ada lagi untuk tambahan adanya? Kalau untuk saya, seperti yang dikatakan Kak Ayu, semoga SMA Negeri 1 Kibang siswanya lebih banyak. Dan untuk adik-adik siswa baru, tolong buka batas kemampuan kalian, jangan cuma di situ aja. Dipaksa untuk membuka bakat kalian. Ditingkatkan lagi untuk belajarnya supaya lebih merepresentasi yang lebih dari kita semua. Iya Kak. Ada tambahan lagi Kak Adi? Buat adik-adik yang baru masuk, semoga bisa meningkatkan prestasinya di akademik maupun non-akademik, agar banyak, lebih banyak lagi siswa-siswa SMA Negeri 1 Kibang yang berprestasi Kak. Ini terima kasih untuk adik semuanya ya, semoga kedepannya juga bisa lebih diperbanyak lagi dan lebih ditingkatkan lagi untuk prestasi yang lainnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya pemirsa RNT Pelampung. Inilah siswa-siswi yang berprestasi yang membuat nama baik SMA Negeri 1 Kibang ini menjadi harum dan unggul. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap di program sekolah kita. Dengan adanya keberadaan SMA Negeri 1 Kibang, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur.